Apakah kemiskinan kita ini harus selalu menjadi ukuran untuk tidak dapat mencintai anak mereka, Bu? Sebagai laki-laki, kau harus berani menerima akibat dari kewajaran ini. Karena keadaan orang tuamu, terutama ibumu, kami tidak inginkan Sinta mempunyai hubungan dengan kamu. Kau dan Sinta harus pergi dari rumah malam ini. Kalau Sinta sampai melahirkan, jangan coba-coba membawa keturunannya kemari. Di mana ada anak majikan dikawinkan dengan pelayan? Kau harus bertanggung jawab, Nak. Lama-lama gue bisa gelap mata. Kalau Sinta sudah hamil, apa yang Papa perbuat? Gugurkan! Karena aku tidak ingin memiliki keturunan yang cacat. Saya kira Papa dan Mama tidak mau mengerti dan tidak akan menerima kita lagi.